sedikit pun mengurangi rasa hormat kita kepada seluruh atlet di SEA Games Kuala Lumpur 2017 yang telah mengerahkan seluruh usahanya, kita perlu jujur mengakui pada perolehan medali kontingen Indonesia sungguh tak begitu membanggakan. Berada di peringkat 5 dari 10 negara yang bertanding, tentu bukanlah hasil yang diharapkan bangsa ini. Tentu kita masih ingat, Indonesia adalah raksasa olahraga di Asia Tenggara selama bertahun-tahun, di masa-masa awal SEA Games dilaksanakan, hingga setidaknya akhir 1990. Indonesia pernah menjadi juara umum berturut-turut, bahkan ketika SEA Games dilaksanakan di negara-negara lain. Namun sejak 1997, prestasi kita tak lagi sama. Apa yang terjadi? Tentu banyak sebab, mulai dari internal di dalam negeri, hingga makin majunya ekosistem olahraga di negara-negara tetangga. Apapun itu, mari mulai berani memasang target besar. Kita memohon kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, agar lebih berani memasang target tinggi. Juara umum. Tak lagi memasang target berada di peringkat 4, seperti SEA Games 2017. Rakyat akan mendukung dengan cara apapun. So, what do you think?